dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dipimpin oleh pembina upacara. Kita nari ini, Pak. Kok dapat tiket? Kurang panjang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 1798 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan demi didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh rumah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusulnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan yang berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan merata, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib yang diikuti seluruh peserta.
amanat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para hadirin sekalian, yang saya sayangi adik-adik sekalian, di hari kemerdekaan ini, dalam momen ini, marilah kita tunjukkan terus kekompakan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita tetap junjung persatuan, kesatuan, dan kekompakan, khususnya di daerah kita ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا أرحم الراحمين كمن يهون كمدام يا الله berkahilah pertemuan kami ini ya Rabbal Alamin. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Ya Rabbana berkahilah acara kami ini ya Allah. Ridhoilah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ampunilah seluruh dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa para pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah seluruh dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah ya Allah para pemimpin kami ya Allah ke jalan yang kau ridai ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami ya Allah dalam mengurus negaranya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah agar senantiasa menegakkan hukum agama Islam yang ada di dunia ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah berkahilah negara kami ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkahilah negara kami ini ya Allah. Ya Allah berkahilah negara kami ini ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah segala bala bencana dari negara kami ini ya Allah. Ya Allah jauhkanlah negara kami ini ya Allah, terkhusus kampung kami ini ya Allah, jauhkan dari segala bala bencana-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah ya Allah negara kami daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagi masyarakat-masyarakat negara ini ya Allah yang masih melakukan banyak dosa ya Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah agar Engkau tidak menurunkan bala bencana ke negara kami ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya
Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallam alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan barisan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat gerak. Hormat gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Yeah!